Polis menafikan berlaku cubaan culik di kawasan Mentakap di sini seperti yang ditularkan pemilik sebuah akaun Facebook. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Azhar Muhammad Yusof berkata, siasatan telah dilakukan dan mendapati kejadian itu tidak benar. Sebaliknya, hanya salah faham. Menurutnya, salah faham itu timbul apabila ada pihak curiga dengan kehadiran kereta bercermin gelap di kawasan sebuah rumah yang dicaki digunakan penculik. Menurut Muhammad Azhar, sebenarnya kereta itu milik seorang lelaki yang datang ke rumah berkenaan. Untuk menukar peralatan dapur gas dan ekoran salah faham itu, pemilik akaun Facebook yang menularkan berita itu telah tampil meminta maaf dan menafikan tentang kejadian terbabit. Muhammad Azhar berkata polis memandang serius berkenaan penyebaran sesuatu berita yang tidak benar termasuk berkaitan kes cubaan culik ini.